Halo Sobat Sport 77. Welcome back to The Athlete's Food by Sport 77. Kali ini gue dan Dimboy masih ada di Bali. Dan mungkin ini bakal jadi hari terakhir kita di Bali. Tapi sebelum kita pulang nih Boy ya. Kita masih mau nyobain satu menu lagi dari atlet di Bali. Nah, benar. Kira-kira siapa tuh Boy? Lo ada teman lagi gak di sini? Enggak, kebetulan teman gue kan udah nih kemarin nih. Sekarang gantian dong. Kalau lu punya kenalan di Bali, lu kenalin ke kita, terus tanyain rekomendasi makanannya. Ada nggak kira-kira? Ntar, gue pikir dulu. Oke deh, gue cobain dulu kali ya. Cobain dulu. Gue telepon nih. Oke. Rahasia dulu. Oke lah. Nah, yang kan nih Boy. Halo Bang Leo, apa kabar nih? Puji Tuhan, baik Bang. Abang sendiri gimana kabarnya semua? Baik kan? Baik dong Bang. Kebetulan gue sama temen gue lagi di Bali nih Bang. Dan kita mau nanyain rekomendasi makanan di sini nih. Kira-kira dari Bang Leo apa nih rekomendasi makanannya? Oh, tempat makan favorit saya ada di Kedonganan, Bang. Seafood, ikan bakar gitu. Jadi kita belanja sendiri di biasanya di pasar Kedonganan, terus ada di sana ada tempat biasanya orang ngasih buat jasa masak. Jadinya kita belanja dulu di pasar, terus kita bakar di sana gitu. Di daerah Kedonganan Jimbaran. Nah, kelebihannya apa tuh Bang dibanding tempat lain? Kebetulan gue mau ngajak teman gue juga nih makan ikan bakar, dan dia juga kayak first time makan ikan bakar di Bali. Bener banget. Ya, enak, udah gitu bisa dibilang harganya murah, terjangkau lah. Jadi kalau nraktir teman banyak, kesana aja ya kan, nggak nguras kantong. Nah, jadi menu yang harus kita cobain tuh ikan bakar nggak? Apa ada yang lain gitu rekomendasi? Oh iya Bang, ikan bakar. Ditakap kak, abang pilih aja apa aja, udang, terus kerang. Pokoknya mantap lah, bebas apa aja abang bisa pilih. Oh, jadi macam-macam Bang ya? Pilihannya banyak ya di sana ya? Betul Bang, macam-macam. Karena di pasar kan, kita belanja dulu di pasar kan. Oke deh Bang, terima kasih nih udah ngasih rekomendasi buat gue dan Dimbo ini, teman gue yang baru ke Bali sama gue. Gue langsung cobain ya Bang. Sampai ketemu, nanti gue telepon lagi. Thank you Bang. Boleh Bang, gaskan. Oke deh. Baik emang abangku ini nih. Asik. Yaudah, lu udah lapar banget kan nih. Lapar banget. Udah ngeluh-ngeluh tadi di kamar. Iya. Yuk langsung. Gue lapar. Yuk. Lanjut. Let's go. Guys, jadi kita udah sampai di daerah Kedonganan Bali untuk makan ikan bakar rekomendasi dari Abang Leonard Tupamahu dari Bali United. Langsung aja kita santap ikan bakarnya guys. Tapi sebelumnya kita mending ngecek ikannya dulu enggak sih? Iya, boleh. Ya. Lewat mana? Lewat sini aja dulu. Lewat mana ini? Lewat sini aja dulu. Situ. Okay. Iya. Relax and happy boy tulisannya. Kita cek aja nih, di sini ada apa aja nih? Mana ibunya? Ini sama kakaknya. Kita mau pesen nih. Ada apa aja kak di sini kak? Ada kerang, ada oyster, ada ikan laut, ada cumi, ada udang. Kalau kakap ada? Ini kakap merah. Oh ini kakap merah ya. Kalau gitu kita langsung pesan aja kali ya. Iya boleh boleh. Yang direkomendasikan sama Bang Leo kan kakap sama kerang. Kerang. Kerangnya ada apa aja, Bu? Apa? Kerangnya ada apa aja? Kerangnya ada. Ini kerang kerang oyster ya? Kerangnya oyster. Yang itu sama ini apa? Oh, orang bakar. Ya udah boleh deh. Kita mesenin aja deh kak. Ikan kakapnya pilihin yang paling gede. Hmm. Sama kerangnya. Kerangnya mau oyster atau kerang? Dua-duanya boleh cobain dong. Jadi itu kita langsung tunggu aja kali ya. Bisa. Kita tunggu kak ya. Oke. Okay. Nah guys, kali ini makanannya udah nyampe nih. Yoi. Tapi kebetulan kerangnya belum datang nyampe, nih, no? Iya. Masih disembelih. Karena kita mau ntar sunsetan di pantai, jadi kita mau cepet-cepet ngabisin. Iya, sekalian nungguin kerang. Ini BTW ada apa aja nih, no? Di sini, no? Ini ada plecing ya? Bener.
Ini kakap merah yang tadi rekomendasi Bang Leo, sama ada dua sambel nih. Sambel mata sama sambel tomat. Mantap. Langsung aja ya, sikat. Langsung aja sikat. Mari kita take off. Oh ya guys, ini tuh view-nya enak banget guys. Kita tuh makan di pantai. Tuh. Waduh. Enak bener sampai di sini. Bang Leo mungkin terima kasih kali. Yo, iya. Kan rekomendasi dari Bang Leo. Ikannya seksi banget nih, Boy. Kayak apa? Bener kan gue dipancing. Kayak istrinya Icardi. Kayak Icardi kakap. Icardi kakap. Oh iya. Gue cobain ikannya dulu nih. Boleh sikat, no. Kamera. Mas. Oh, keren. Makasih, Mas ya. Makasih, Mas. Makasih beli. Sama-sama, beli. Oke. Cobain dulu ya. Oke, boleh. Gue cobain kerangnya kali ya. Buset, kalau makan ikan enggak muluk-muluk, yang penting tulangnya aman. Mantap. Tulang. Temen kita dong. Belum ya, gue makan makanan dulu. Gue coba makan kerangnya nih ya. Ini kerangnya mentah ya? Hah? Kerang apa sih namanya? Ini langsung gue coba aja ya. Fresh. Fresh graduate. Nih, sekarang gue review ikannya. Ikannya tuh gurih. Terus? Tapi bakarnya kurang garing gitu sih. Iya. Tapi kalau dari bumbunya gimana? Oh, tulangnya kurang aman nih, bumbunya. Kecapnya pas sih. Nanti kalau dibakar, kalau gua kecapnya. Coba sekarang gua cobain. Pakai sambal mata kali ya? Boleh. Biar sedap ya. Sikat. Jadi sambal mata. Bakal gini ya, banget. Bahaya. Sambal matanya lumayan pedes ya. Berasa dijebret sama Valentino Simanjuntak. Saya di boy. Nih, aku cobain sayurnya sekarang nih. Aku cobain sayurnya. Belum gua ketemu. Sayur apa tadi namanya? Pecing. Pecing. Kalau yang berpecing. Oh, di sini ada. Gua udah pernah makan, enggak? Udah makan pecing. Ada sambalnya, ada apa nih? Toge sama kangkung. Langsung kita. Kangkung nih. Tackle shop gitu. Langsung gua tackle shop. Lu mau cobain kerangnya lagi? Sekarang lu cobain pakai sambelnya, no? Ini ada folding out gini. Bener ya, kan kayak gini? Pake sambel gini? Dicabut aja deh pake. Iya. Yeah. Pake sambel kan? Enggak ya. Tapi kan gua udah nyobain tanpa sambel. Tapi kan makan kerang ada kan gini. Iya. Kemarin fresh sih. Gimana, no? Cocok gak sama makanan? Kalau gue jujur lebih suka, kalau lu kan sih kerang-kerang kayak gini. Lebih suka kayak kerang ini ya? Kerang hijau? Kerang hijau yang bisa dimamang-mamang. Terus kali udah ada lele. Yaudah deh guys, kita lanjut makan dulu ya. Yo, menurut gue enak banget sih, ikannya lembut. Walau gue kurang, inilah tulangnya sih lumayan banyak keras ya, sama kakap sih. Tapi oke sih sambelnya, sambel mata sama sambel tomat tadi. Terus juga sama kerangnya gue kurang doyan sih. Mungkin karena mentah ya, lu kurang terbiasa. Iya. Jadi kesimpulannya rekomendasi dari Bang Leo ini paten. Tapi sebelumnya mending kita video call dulu deh. Iya iyalah, tadi kan kita udah sama telepon. Biar Bang Leo juga tahu nih, iya, kita beneran datang. Iya, laporan dulu, laporan. Formula. Ya. Ah, harus diangkat nih. Oke. Okay. Wah, Bang Leo, kita udah nyobain akhirnya nih. Gimana? Rasanya tuh mantap. Enak banget. Yoi. Kalau Abang suka yang pedes-pedes kayak gitu juga. Soalnya kita lumayan rasanya pedesnya di sambal mata sih, Bang. Benar. Saya enggak begitu suka terlalu pedes, Bang. Jadinya ya saya pakai kecap aja sih, kebetulan makannya saya campur gitu dikit-dikit aja. Tapi emang ikan bakarnya terus bumbunya itu emang menurut saya juara lah di situ. Oke, siap Bang Leo yang punya Bali. Ntar kalau kita kesini lagi kita tanya sama Bang Leo. Kalau bisa kita makan bareng Bang Leo nantinya. Oke? Iya, Pak Bangku. Siap. Sampai bertemu kembali Bang Leo. Thank you, terima kasih. Yaudah, Boy.
sampai penghujung acara nih. Kita harus pamitan dulu ke Jakarta. Ya, kita harus pamitan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan ditungguin lagi episode-episode selanjutnya dari The Athlete's Foot by Sport 77. Woo. Ciao.